bounds. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Hendriansa Channel. Bagi yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu ya, biar bisa mengetahui updatean yang selanjutnya teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang seputar YouTube, yang mana kali ini kita akan membahas bagaimana sih mengetahui jumlah subscriber yang hilang dan berapa banyak subscriber yang kita dapat sebelum hilang ya teman-teman. Oke, lanjut saja ke Chrome ya teman-teman, seperti biasa. Terus masuk ke situs YouTube, kita ketik youtube.com ya kawan-kawan. Setelah itu seperti ini tampilannya. Setelah itu klik titik tiga di atas tadi, masuk ke situs desktop. Nah, seperti ini tampilannya. Langsung ke profil kita ya teman-teman. Klik Creator Studio. Kemudian setelah ke Creator Studio, kita scroll ke bawah, masuk ke analitik ya teman-teman. Masih memuat. Sudah muncul seperti ini. Scroll dulu ke bawah. Oke, di sini saya zoom ya kawan-kawan. Di sini ada subscriber. Kita klik saja subscriber ini. Sambil kita menunggu, ngopi dulu ya, teman-teman. Nah, ini dia yang subscribe kita, tinggal 246 ya teman-teman. Subscriber yang hilangnya 127, dan subscriber kesemuanya yang diperoleh sebelum hilangnya ini cukup banyak ya teman-teman. Udah lumayan 373, tapi hilang, ada yang unsubscribe ya. Jadinya tinggal 246 ya kawan-kawan. Nah, ini tanggal-tanggalnya tinggal dicek sendiri lewat HP Android kalian. Tinggal dicek, mau lihat statistiknya yang mana, di situ sudah lengkap ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini tutorial kali ini. Semoga saja bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.